khusus. Sebagaimana saya katakan, ini memerlukan pengamatan. Untuk sementara waktu saya tidak boleh menjawab. Tapi bagaimanapun tentang kekhusyuan dalam sembahyang, justru kumpulan orang-orang yang khusyuk dalam sembahyang itu telah tercantum atau telah dicantumkan di dalam ayat wa fi salatihim wa hum fi salatihim khashi'un. Itu adalah sanjungan dan pujian kepada orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Jadi ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan khasyah dalam sembahyang. Ada pendapat yang mengatakan kalau pada saat dengan kita masih tahu siapa yang berada di sebelah kanan dan juga siapa yang berada di sebelah kiri, itu kita tidak khusyuk dalam sembahyang kita. Ada juga dengan sebagian daripada ulama karena terlampau sebati dengan sembahyang yang dilaksanakan sehingga sampai sudah tidak tahu dengan suasana dan keadaan dunia luar. Tidak tahu dengan keadaan dunia luar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Tak ada bunyi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan bunyi macam itu, runtuh masjid, ternyata tidak beranjak, tidak tergeser dan juga tidak bergerak daripada posisi sembahyang atau tempat sembahyang. Siapa? Sayyidina Al-Imam Zainul Abidin, Ali Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi pada saat ditatakan, di luar orang pada menjerit-menjerit, runtuh, api, kebakar, orang ribut. Bahasa ribut, di luar cucu Rasulullah yang keluar api bahaya. Sementara dengan beliau, mamma man ataqa sadaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Baca ruku sebagaimana dengan hitungannya sujud, sebagaimana juga dengan hitungannya sampai pada rakaat yang terakhir, dan juga dengan lantunan yang mengakhiri segala galanya dengan salam ke kanan dan ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi pada saat ditanyakan macam mana abang, atau juga dengan tuanku, apakah tak perasan orang menjerit, bisik, kebakaran, hancur, hangus? Jadi kata beliau, al-hadli, aku telah terpesona atau telah disibukkan dengan huru-hara api neraka daripada api dunia yang sedang menyibukkan kalian. Itu khasyahnya salafun saleh pada mereka sembahyang. Jadi kata sebagian daripada mereka memesankan kepada sanak dan saudara, kalau pada itu saya celik mata, kalau pada itu aku jaga, kalau pada itu aku bangun, jangan ada yang bising, jangan ada yang berbual-bual, jangan ada yang bercakap-cakap. Kalau seandainya ada yang nak bercakap-cakap, nak bising, nak berbual-bual, silakan saja nanti seketika aku sedang sembahyang. Nak main kompang kah, nak bekas hidang kah, ya imam al-rasliya sanadi anta ba'dallah imatanadi fadi dunia. Silakan saja dengan kasidahnya, silakan saja dengan sanjungan pujiannya kepada baginda Nabi, aku sudah tak sedar diri, sudah tidak tahu tentang keadaan kalian. Ada yang semacam itu. Pernah pada suatu ketika Imam Syafi'i lagi sedang tidur, Allahu Akbar. Jadi pada waktu itu Allah, Imam Syafi'i lagi sedang sembahyang, datang seorang perempuan bawa anak-anaknya menangis. Maka pada saat itu sama emaknya, ya biasalah, memang suaranya seperti itu, berusaha untuk mendiamkan anak tadi itu supaya jangan sampai mengganggu sembahyang daripada Imam Syafi'i. Takut kalau dengan beliau nanti terganggu dan juga tidak khusyuk. Jadi setelah beliau mendengar tentang cerita daripada ibu bayi tadi itu, maka dengan beliau berpesan, yang kalau pada tiap kali beliau sembahyang, yang kalau pada itu beliau sembahyang atau tidur, bunyikanlah gendang atau juga kompang untuk membiasakan diri agar tidak terganggu dengan bunyi-bunyian yang semacam itu. Allahu Akbar. Kita kalau pada saat nyamuk saja terbang
atau juga dengan lalat dalam sembahyang kita, kita sudah boleh mengenal, bukan sekadar dengan kita kenal dengan orang yang di samping menyamping kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tengok ke depan, wah ini pas ke depan. Pasti pas ke depan. Saya tahu, kenapa daripada baju tadi itu. Tengok contoh, wah ini pakatan. Lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Wah ini pembangkang nih, Masya Allah. Tahu bukan setakat kenal orangnya saja. Tapi justru dengan kita, kita dapat membedakan ini daripada kumpulan mana. Apakah ini daripada barisan, apakah ini daripada pakatan. Itu keadaan sembahyang yang kita laksanakan sekarang ini. Ada juga diantara daripada mereka yang sampai dioprit, yang sampai dikerat atau dipotong kakinya. Karena daripada berbagai nasihat, ada yang katakan macam mana Tuan Guru, kalau nanti dengan Tuan Guru kami bagi minuman keras, supaya dengan guru tidak merasa sakit pada saat dengan kakinya akan dipotong. Disebabkan kena seumpama penyakit anjing manis, penyakit gula, itu kalau tidak dipotong nanti akan merebak. Jadi untuk menghilangkan rasa sakit supaya dengan tubuh nanti tidak kesakitan, maka ada yang menyarankan dengan dibios, ada yang menyarankan dengan diberikan minuman keras. Kata beliau, kenapa susah-susah sangat? Kenapa susah-susah amat? Kenapa sampai dengan kalian nak bagikan aku kepada perkara yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya dengan meminum khamar? Nabi kita laknat yang meminumnya, yang meminumkannya, yang menyajikannya, yang menjualnya, yang memproduknya, yang membawa dan yang menghidangkannya. Kalau memang itu tujuannya, tunggu nanti pada waktu aku sembahyang. Allahu Akbar. Dikatakan kaki dipotong, dioprit pada waktu sembahyang. Justru pertanyaan yang ditanyakan selepas sembahyang beliau tadi itu menanyakan, kenapa kakiku tidak jadi dipotong? Pada saat duduk tawarruk, tak perasan kaki yang sebelah kiri sudah tidak ada. Kenapa tidak terasa sakit saat ketika kaki dipotong di saat beliau sedang melaksanakan sembahyang? Itulah dia dengan Sayyidina Urwah bin Zubair bin Awam, salah satu daripada 7 fuqaha yang terkenal di Madinah pada saat itu. Jadi itu diantara daripada kumpulan al-khusyuk yang khusyuk dalam sembahyang mereka. Sementara secara khusus nanti kita menyanjung dan memuji kepada Baginda Ali, itu memerlukan kajian atau pengamatan yang lebih panjang. Untuk sementara itu saya tidak boleh memastikannya. Tapi pada amnya para sahabat Nabi kita memang khusyuk dalam sembahyang. Arti khusyuk dalam sembahyang itu bukan dengan memanjangkan mata, tapi hati kita beradaptasi, hati kita memahami perbualan dan dialog kita dengan Allah. Jadi pada waktu kita membaca sabda hisma rabbikal ma'ala, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah menciptakan unta? Kebayang dalam kepala kita adalah unta. Kalau pada waktu kita baca itu, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak menengok dan juga tidak melihat macam mana Allah menciptakan unta? Di kepala kita jaguar, pesawat. Itu berarti kita tidak usul. Wa ila as-samaa'i kaifa rufi'at, dan macam mana Allah angkat langit tanpa tiang. Pada saat disebut langit kita ingat langit, pada saat disebut gunung kita ingat gunung, pada saat disebut bumi kita ingat bumi. Itu makna khasyah dalam sembahyang.